Gimana Bapak Cuplis? Aman? Aman kali. Aman. Wah ini Rio, gokil bawa motornya, eh bebelasatannya. Bebelasatan banget, Pak. Yesun. Kita baru nyampe mana ini? Pantura Ciasem ini. Nah ini aduh, hati-hati tuh. Guys, hati-hati aja ya, konsentrasi harus bener-bener. Ini aduh. Ini mobil di kiri ada, di kanan ada, ambil kanan, gas. Oke, kita baru sampai di perbatasan ini Indramayu ya. Ini tampak banyak di sebelah kanan, banyak yang ini yang pegang lidi sapu ya. Tuh, katanya sih konon katanya. Atau ini teh dalam rangka buang sial atau ritual apa, tradisi apa gitu nggak ngerti ya. Sekaligus ini saya ngetes bilet nih. Ya kan? Bilet dari Air House Mang Rahman ya, yang sudah terkenal dipakai touring jauh guys. Wah, woi, gelo sia, hei, nyebrang si anjir, nggak ada bas guys, hei, itu ya. Cirebon 93, Surabaya 597 guys, 597 lagi ke Surabaya. Oke, gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita bertiga mau reading touring ke Bromo. Nah, ini part 1 nih ya. Part 1 dari Purwakarta berangkat jam 7 lewat 9. Aduh, sebentar. Saya masih berembun, euy. Saya bersama siapa nih? Hadir, Iqbal. Oh, Iqbal. Jadi kita bertiga ya. Sama Iqbal, sama Rio NMAX Rider Purwakarta. Kita mau seru-seruan pokoknya. Kita sekarang berangkat perjalanan malam ya. Bal, halo. Halo. Ngobrol dong. Iya. Kita perjalanan malam menuju, katanya sih kita nanti mau ngeres di Cirebon ya. Ya, betul. Teman-teman Cirebon nungguin katanya. Sayang ini intercomnya nggak connect ke Rio ya. Ya, nanti jadi coba, kita berdua, Pak. Nah, nanti kita setting bisa biar bisa ngobrol bertiga giliran intercomnya ya. Biar tidak ini, tidak sepi. Soalnya kita mau lewat Pantura. Jadi kita sekarang nih mau ke Malang, ke Bromo. Untuk pemberangkatan kita mau lewat Pantura. Waduh. Hati-hati. Siap. Berangkat kita lewat Pantura, pulangnya nanti insya Allah lewat selatan ya. Iya, betul. Semoga lancar di perjalanan dan kira-kira seperti apa di perjalanan kita dan aduh ini banyak yang ini. Ada keseruan apa di jalan gitu ya. Semoga lancar di jalan. Ya kan? Cuaca bagus. Cerah kali ini cuaca. Ya, betul. Pokoknya kita gaskan aja dulu lah ya. Oke? Ikutin terus, gas. Beginilah suasana di jalur Pantura, guys. Jam 7.37, setengah 8. Jadi buat teman-teman yang ke jalur Pantura nih hati-hati, karena memang di jam-jam seperti ini mobil-mobil besar baru pada keluar ya, ke arah timur ya. Nah, masih bersama Bapak Cuplis. Gimana Bapak Cuplis? Aman? Aman kali. Aman. Wah ini Rio, gokil bawa motornya, eh bebelasatannya. Bebelasatan banget, Pak. Yesun. Kita baru nyampe mana ini? Pantura Ciasem ini. Oh, Pantura Ciasem. Aduh, ini. Nah, ini dia nih. Kita harus sabar, ya kan? Ah, ini tempat ngetes paling enak nih di daerah Pantura Ciasem nih. Ini enakan banget sebelah kanannya cirinya kalau nggak salah ada balai kayak balai pertanian apa gitu penelitian gitu. Nah, ini aduh hati-hati tuh. Guys, hati-hati aja ya, konsentrasi harus bener-bener. Ini aduh. Ini mobil di kiri ada, di kanan ada, ambil kanan, gas. Kita harus agak sedikit jigja guys, filtering anjir. Jadi di sini mah dibutuhkan konsentrasi, capek, lelah, berhenti dulu lah. Kita masih jauh lagi nih. Hai, dari ujung barat ke ujung timur, barat ke timur. Aduh kayak judul lagu Wali ya. Oke, okay. Bapak Cuplis, hati-hati, hati-hati. Ya. Gaskeun. Wow, serba salah ini kalau banyak mobil gini agak terang tapi kehalang. Kalau kita paling kenceng tadi cuman 100 ya. Ya betul. Karena 100. Banyak mobil, tapi nanti kalau udah lintas sana mungkin, tapi ya
terlalu kenceng juga capek, ya kan? Yang penting mah dinikmati aja jalannya. Kondisi jalur pantura di bulan apa nih? Juli ya? Juli. Di bulan Juli kondisi jalur pantura nih cukup bagus ini di daerah Pantura Ciasem Subang ya ini ya. Ya maksudnya Subang ini. Betul, betul. Gimana? Kita gaskan terus? Gaskan. Tetap ikutin terus ya. Kita mau greeting cari bakso di Malang. Gaskan. Oke, kita baru sampai di perbatasan ini Indramayu ya. Nih tampak banyak di sebelah kanan, banyak yang ini yang pegang lidi sapu ya. Tuh, katanya sih konon katanya. Atau ini teh dalam rangka buang sial atau ritual apa, tradisi apa gitu enggak ngerti ya. Yang pasti Polsek Sukra namanya ini. Barusan Jembatan Sukra. Kita masih di jalur pantura, seru-seruan night ride. Touring Purwakarta, Bromo, Malang. Gaskeun. Aduh, jam 8.24 kita baru sampai di ini teh patrol ya. Patrol bahagia. Waduh, keren. Patrol itu masuknya Indramayu, guys. Jadi ini mungkin enggak tahu nih saya dibikin perpat atau gimana. Ini jalur dari Purwakarta Cirebon ya. Pantura Purwakarta ke Cirebon masih di perjalanan touring Purwakarta Bromo. Baru nyampe Indramayu guys, patrol. Alhamdulillah cuaca cerah. Oke, hati-hati. Hati-hati guys, hati-hati guys. Hati-hati. Aduh, saya kehalangan euy. Kehalangan guys, nyelap-nyelap euy. Waduh. Seperti biasa ini, harus sabar di pantura mah guys. Wah, nyelap sebentar aja udah ketinggalan jauh guys. Kita kejar yang depan, gaskeun. Sekaligus ini saya ngetes bilet nih, ya kan? Bilet dari Air House, Mang Rahman ya, yang sudah terkenal dipakai touring jauh guys. Wah, woi, gelo sia. Hei, nyebrang si anjir. Ada rewas guys. Hei, ya sudahlah, namanya juga masyarakat. Nah, udah kelihatan di depan. Nah, ketemu lagi nih dengan rombongan. Hei. Wah, padat merayap guys. Lalu lintas padat merayap guys. Ini teh malam apa? Malam Kamis ya? Wah, malam Kamis. Ini balik lagi nih bersama Bapak Iqbal Cuplis. Hai. Kita filtering lagi guys. Cumi-cumi darat. Oke. Okay. By the way, ini selain ngetes bilet, kita juga ngetes pelek nih ya. Cirebon 93, Surabaya 597 guys. 597 lagi ke Surabaya. Oke, gaskeun. Semarang berapa tadi ya? 300-an lebih. 300-an lebih ya? Ya. Oke. 500, 600. Kalau 600 lari 100 aja itu berarti 6 jam. Anggap aja istirahatnya 4 kali. Jadi 10 jam. Ah, gaskeun lah. Kalau ngitung kayak gitu biasanya kita suka ini ya. Suka jauh atau gimana, yang penting mah perjalanan mah dinikmati aja, ntar juga nyampe. Oke, gaskeun lah pokoknya mah. Akhirnya kita udah tiba nih di Kota Cirebon guys, di depan perempatan Pleret. Tuh, empal gentong, empal asam Mang Cecep, empal gentong Haji Apun. Nah, kalau udah banyak empal gentong berarti udah nyampe Cirebon guys. Alhamdulillah perjalanan lancar. Tadi cuaca juga oke. Waduh. Waduh, harus ekstra hati-hati. Cirebon jam 9.42 ini. Suasananya seperti ini, Cirebon malam hari, guys. Mantap ini. Kita udah nyampe di
belum, kita ini mah bukan. Hei. Ah, ini nih Cirebon Square. Sepertinya saya harus ke depan dulu, guys. Biasanya di sini macet di sini. Nah, di depan ini ada perempatan Pleret, guys. Empal Gentong Haji Apud. Nah, Batik Trusmi sebelah kiri. Jadi buat yang mau belanja-belanja dulu boleh. Gas, gas, gas. Gas dulu, guys. Di perempatan Pleret, guys. Kita mau ngeres dulu di depan lah. Kebetulan ada temen di sini nih. Aduh, pengen ngerokok dulu, oi. Biasa saya mah. Minum sedikit, kalau ada sih kopi ya, kopi sedikit, ngerokok beberapa batang gitu, biar nggak bego gitu, guys. Mana tuh pak itu pak? Sini nih jalur macet nih, guys, kalau siang, guys. Nanti di depan itu kalau lurus ke arah kota Cirebon dulu, kita ambil kanan ke bypass, guys. Lewat terminal Cirebon. Pol Gentong Haji Apud, nah kan? Saya coba mau agak panjang di Cirebonnya. Gak apa-apa, ini anggap aja part 1 gitu ya. Jalur Pantura Purwakarta Cirebon masih di perjalanan touring Purwakarta Malang Bromo bertiga bersama. Tapi ini intercom kok nggak connect ya? Kenapa nih? Siapa yang habis baterai nih? Nanti coba istirahat dulu, mau disetting dulu biar bisa ngobrol banyakan. Alhamdulillah lancar sampai saat ini, semoga lancar terus ya, guys. Waduh, pacaran, guys. Bypass katanya, di bypass sih di depan, berarti ke kiri Lote. Kalau nggak salah sih Lote di kanan. Ini di sini, ini namanya Kedaung. Kalau lurus ke arah kotanya, kita ke arah belakang kota, guys. Sini nggak apa-apa sih lewat kota juga. Cirebon. Tadi saya pakai Pertamax Turbo, sekarang pakai Pertamax Biru. Enakan biru, guys. Pas dengan settingan motor saya gitu. Kalau pakai merah, ini kompresinya kurang gitu, karena kompresi motor saya apa kecil, lebih kecil dari standar, guys. Itulah dikaliku. Settingan motor ya. Kenapa lebih rendah? Karena ini dulu saya pernah di bore up, jadi headnya settingannya settingan seher gede. Ijo, ijo, guys. Depan ada Lote, kita mau istirahat dulu, guys. Ini berarti part 1. Lote, Lote, di mana Lote ya? Kalau nggak salah di sini, dah Lote teh.
kita memasuki Kabupaten Cirebon, guys. Waduh. Ini deh kayaknya Lotte. Lotte Cirebon. Lotte tuh. Kiri kanan cina. Lah kiri berarti ya. Iya lancek saya di dia. Ah, repena. Di jero cuman. Pas tuh jam 10 kurang. Oke guys, nanti di depan kita mau istirahat dulu guys. Di Lotte Cirebon Kedaung. McD Cirebon. Kita mau istirahat dulu di sini guys. Di manakah teman-teman kita? Ini dia. Mana eh? Isi om itu ya di dia, euy. Cing deket teh yo. Iya, nang jauh di masuk. Oke, ngeres dulu.